Sementara itu banjir juga merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Trenggalek dan mengakibatkan jalur utama tidak bisa dilintasi kendaraan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Banjir menerjang 4 kecamatan, yakni Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Karangan, Kecamatan Pogalan, dan juga Kecamatan Gandusari. Yang paling parah banjir yang melanda di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Karangan. Tugas gabungan bersama warga melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Mereka dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Mulai sebelah rumah itu sudah mulai dialirin banjir ini. Terus mulai naiknya itu sekitar setengah jaman udah posisinya segini ini. Sudah tinggi mas ya? Iya. Ini dari mana ini air ini mas? Ini kalau katanya tadi dari yang belakang-belakang tadi ada tanggul yang jebol. Sungai apa itu mas? Sungai yang mengaliri ini, apa namanya ya? Sungai Tamanan atau apa? Sungai Tamanan? Iya.